Tadi habis ngurusin Narita Express, sekarang masih nunggu trainnya, masih belum datang. Dari situ baru ke penginapan, dari penginapan nanti kita baru mau jalan-jalan. Baru keluar dari Shinjuku Station dan udah bagus banget. Ya Allah, seneng banget finally bisa ke Jepang lagi. Ini adalah hari kedua, aku udah beres siap-siap. Sekarang kita mau beli JR Pass sama kayaknya mau ke Shinjuku Gokyen, kalau gak salah namanya. Jadi itu ada sakuranya, aku lihat di post temen aku. Ikutin terus. Sekarang finally sampai juga di Shinjuku Gyoen Park. Nah, kita tuh tadi habis foto-foto di sini. Gemes banget, liatin sayang. Ini kita foto-foto di sini. Tapi kita ternyata nanya kan, ada sakuranya udah ada belum? Ternyata belum ada. Jadi sekarang kita mau ke bagian cherry blossom sebelah sana. Sebelah sana. Belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Tapi sekarang kita mau ke sini dulu. Nah, kita mau kesini ya, untuk bisa lihat-lihat tanaman di dalam, nggak tahu bisa videoin apa enggak. Let's see. Sekarang kita lagi mau ngurusin JR Pass kita. Jadi sekarang kita mau jalan ke Shibuya deh kalau nggak salah. Iya. Sekalian nih sekarang mau jalan. Nih, kita mau liatin nih, bagus banget. Tapi aku yakin kalau spring bakal lebih gila lagi ya. Spring sakura ya? Iya. Oh, dia foto sih. Oke, kita jalan dulu. Sekarang kita lagi mau nyari makan siang. Aku dapat rekomendasi dari temanku Irani, nyobain ramen Kaijin. Katanya ini halal, dia chicken broth gitu, jadi supposedly aman. Jujur aku penasaran banget nyobain ikiran kan, cuma sadly mereka tidak halal katanya. Jadi aku belum nyoba sampai sekarang setiap ke Jepang. Makanya ini kita nyobain ramen yang lain dulu, hopefully ngobati. Sekarang mau beli JR Pass sebelum kita ke Shibuya, mau ke Shibuya Sky. Hopefully masih sempat ya, karena katanya kalau deket-deket sunset suka kayak rame banget gitu loh. Ini pas semalam masih gelap banget. Sekarang seru banget pagi-pagi, ternyata tempat duduk-duduknya depan. Wow, sumpah ini petah banget. Weathernya seenak itu menurut aku, kayak walaupun kayak sunny gitu tapi nggak keringetan sama sekali. Gimana sayang, are you happy? Ya enak lah.
apa yang kamu suka selama 2 hari ini, apa highlight-nya? Udaranya sih, walaupun kadang lumayan dingin, tapi overall masih gak dingin-dingin banget lah. Masih bearable. Oh, bearable. Bearable. Ini sekarang masih nunggu untuk ngurusin JR Pass. Actually gak segitu ribet ya sih, cuma ini lagi ngomongin passport, terus dari sini ya itu aku bilang tadi mau nyobain Shibuya Sky, cuma kalau enggak tinggal ke Shibuya aja karena dia kan ada Shibuya Crossing ya. Jadi mau kesana karena belum kesana. Sampai juga di Omotesando. Ini lagi mau ke restorannya. Besok pagi kita lanjut pergi lagi. Ini ntar akan aku tunjukin makan di mana. Seperti menarik. Habis itu kita balik. Kayak kalau foto-foto tuh bagus banget sebaik kalau view-nya sih begini gitu. Keren banget orang-orang foto di sebelah sana. Wow. Ini Fuji-nya udah jauh lebih kelihatan dari yang tadi. Jadi sekarang kita heading back to mana? Kayaknya mau ke Otsuki terus ke Tokyo. Ya kita kembali lagi. Kita kayak mau explore, aku nggak tahu nih. Either ke Omotesando lagi atau mungkin nggak tahu nih, masih ikut tergantung mau-maunya pada apa. Dan ini sekarang dingin banget. Walaupun terlihat kayak aman, tapi ini jujur very windy menurut makin aku. Jelas gak sih Fuji? Fuji juga. Makin tadi aku udah videoin sih, tapi gak kelihatan dari sini, tapi jauh lebih jelas dibanding tadi kita awal sampai ke sini. Ini kita mau makan ini. Let's go. Ke Gala Yuzawa, kita mau coba ski atau naik kayak apa katanya mobil terus sambil muter-muter keliling untuk lihat salju. Nggak kelihatan tapi it's raining guys. Sayang, dingin nggak? Dingin. Sebenarnya Dito udah pernah kesini pas winter kan, katanya lebih jauh lebih dingin. Cuma itu lagi kabut dan sebenarnya ini hujan rintik-rintik. Ada tempat ini dijual takoyaki. Dito udah nyoba, gimana sayang, enak? Enak.
gimana? Masih panas nggak ya? Looking so good. Susah. Coba ya, moment of truth. Good morning. Jadi pagi ini aku jalan sendiri mau nyamperin Teh Irani yang udah jadi warlock di sini. Jadi ini aku mau men-challenge diri aku untuk membaca webs ini. Harusnya sih aman ya. Aku terakhir sih 5 tahun lalu agak enggak bisa, tapi mungkin bisa diimprove di trip kali ini. Hopefully aku bisa dan aman. Kira-kira 30 menitan lah aku sampai sana jam 11 siang hari ini. Janjian sampai jam 10. Cuma tadi aku masak dulu, mempersiapkan untuk sang suami biar bisa aku tinggal. Oke. Siap. Akhirnya sampai juga dan udah turun juga dari stasiunnya dan udah keluar. Ini nih, lagi mau nyamperin ke Irani. Abis itu kita kayaknya mau explore Omote Sanrio aja. Dan ternyata aku mampu. Hai Ira. Hai Ira. Aira Chang. Ai Chang. Udah buka model lagi. Ini Princess Ai Chang. Ini kita lagi mau kemana Ir? Kita mau ke Puglet. Ini udah misah sama yang lain. Sekarang lagi mau samperin Dito lagi by maps. Nih ngikutin ini aja. Di jalan-jalan ternyata ada coach, tapi coachnya lucu banget. Lihat deh, serba pink gitu loh. Oh my god, so cute. Oke, sekarang kita lanjut mau cari makanan. Sumpah lucu banget. Sekarang kita lagi mau jalan ke Shinjuku Park kalau nggak salah, nyamperin Irani lagi sama temennya Dito. Next time aku bisa bikin vlog buat trip selanjutnya.